format fashion film tahun ini menjadi yang pertama untuk saya dalam Hit Me Trend Show. Intensitas dalam membuat sebuah karya tetap melakukan riset yang memang impact-nya sebuah cerita ini akan bisa diterima oleh masyarakat luas, bahwa kita melakukan sebuah karya itu tujuannya untuk menginspirasi banyak orang supaya orang tetap berkarya, semangat, dan tidak melihat ini sebagai musibah tapi justru sebagai kesempatan untuk kita melihat alternatif medium baru untuk menyampaikan sebuah karya. Saya kalau untuk media, formatnya bisa dilihat. Tapi biar gimana pun juga, kalau menurut saya garment itu tuh harus dilihat langsung. Ada ambiansnya harus dirasain. Fashion itu kan harus merubah pikiran. Jadi kalau kita lihat langsung, bentuknya mau pameran kek, bentuknya mau show kek, mau runway kek, mau apapun kek. Orang bisa adore seninya, kalau menurut saya. Konsep seperti ini merupakan suatu alternatif yang cukup menarik ya, dan mungkin juga bisa menjangkau penonton yang lebih banyak gitu dan lebih luas. Dan kemudian kan kalau seperti ini, show yang direkam dan virtual seperti ini kan bisa dilihat berulang-ulang dan tidak ada keterbatasan waktu lah untuk yang menontonnya. Jadi saya pikir ini suatu alternatif yang menarik, dan mungkin in the future, walaupun nanti mungkin pandemi sudah selesai, dan tentu semua mengharapkan demikian ya, secepatnya selesai, tetapi saya rasa konsep virtual show seperti ini bisa diteruskan gitu. Maksudnya, walaupun tidak ada pandemi, ini merupakan satu alternatif menarik dan bisa untuk selanjutnya, untuk seterusnya bisa dipakai sebagai satu sarana menampilkan koleksi berbagai dari seorang desainer gitu. Thank you.
Well, now really, when we go back, then falling in love and say it's crazy. Fall. You see, we don't say rising in love. There is in it the idea of the fall. And it is goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. That there is always a curious tide between the fall and the creation, taking this ghastly risk is the condition of there being life. See, for all, the life is an act of faith and an act of gambling. The moment you take a step, you do so on an act of faith, because you don't really know that the floor is not going to give up your feet. Menurut Anda, seorang perempuan tuh berhak punya ambisi nggak sih? We'll be right back.
Ivan Gunawan Cosmetics.